4. Kemana, Cil? Aku mau nyusul adikku ke kampung, guys. Bangun, bangun, bangun. Kampung bocil sudah dekat ini. Ikut kakak ke kota yuk. Kakak kangen nih. Arya. Apaan sih? Arya. Halo guys, ketemu lagi bersama aku. Halo guys. Halo. Ada Bian super cantik di sini. Ada bocil ganteng juga. Jadi guys, hari ini aku mau ngantar bocil ke suatu tempat. Kemana, Cil? Aku mau nyusul adikku ke kampung, guys. Yeay. Aku udah kangen banget. Tapi sebelum aku ngantar bocil pulang kampung, aku mau jemput Arya dulu, guys. Sekalian aku mau minta maaf soal masalah kemarin. Ya, aku ditinggal, guys. Mereka kok berubah ya? Aku dicuekin. Sebenarnya ini cuma salah paham aja, guys. Kita cuma bercanda. Semoga dia maafin aku ya. Semoga Arya ada di rumah. Arya. Apaan sih? Arya. Arya, buka dulu bentar. Arya masih ngambak sama aku, guys. Arya, buka bentar. Ngapain sih kamu? Aku kan nggak punya motor. Ngapain ngajak aku? Dengerin aku dulu. Kasih kita masuk dulu. Dengar penjelasanku dulu. Apalagi sih? Nggak puas ngetawain aku? Nah gitu, Arya, dengerin aku. Aku sama Ari itu cuma ngeprank buat nyewain kamu. Kamu nggak tahu, tim kita lagi kacau banget nih. Gara-gara salah paham. Terus, sekarang kamu apa? Ngetawain aku lagi? Enggak, aku cuma mau minta maaf. Udah, maafin aja, gak boleh gitu. Terus si Arik mana? Oh ya, jadi gini guys, aku gak tahu ini kabar baik atau kabar buruk. Jadi Arik udah gak mau bikin konten bareng kita lagi, guys. Dia bilang dia mau fokus latihan bola, dia ikut akademi, dia mau bela timnas Indonesia. Kemarin timnas Indonesia kan kalah lawan Uzbekistan. Ari bercita-cita pengen memperkuat timnas Indonesia. Ya sayang banget sih Ari nggak ikut konten lagi. Dia pergi juga dia ngerasa bersalah sama kamu. Udah kalian baikkan aja dulu biar nggak ada kesalahpahaman lagi. Iya Ria, maafin aku ya. Seputra, geli tau. Maka maafin aku. Iya, aku maafin. Nah, gitu dong. Pelukan dulu dong. Yeay, kita udah baikan lagi, guys. Ada udah maafin aku. Udah gak ada salah paham lagi. Yuk. Kapan ke kampungnya nih? Oh iya, Arya. Ikut kita yuk. Antar bocil nyusul adiknya ke kampung. Gimana ya? Ayo Arya, banyak makanan loh di sana. Kalau gitu aku nggak bisa nolak. Yuk. Ayo guys. Akhirnya Arya maafin aku. Sekarang kita ngonten bareng. Yeay. Gitu dong. Udah gede nggak boleh berantem. Kayak aku. ABCD. ABCD? Apaan tuh, Cil? Aku bocil cinta damai. Wow. Pinter juga kamu, Cil. Bocil gitu lah. Berarti sekarang kita cus ke kampungnya bocil. Adek, kakak datang. Kangen banget ya, Cil, sama adekmu. Banget dong, Kak Bian. Tapi dia gak kangen sama kamu, Cil. Dia kan masih kecil.
Kita nganter bocil, sekalian kita mau jenguk neneknya bocil yang lagi sakit, guys. Bangun, bangun, bangun! Kampung bocil sudah dekat ini. Yeay! Aduh, adekku udah deket, guys. Aku udah gak sabar banget nih. Bagus banget pemandangannya, guys. Jelas bagus lah. Parkir di sana, Saputra. Oke, Cil. Kita udah sampai di kampung neneknya bocil, guys. Yeay! Yeay! Ayo turun. Sabar, Cil. Aku udah gak sabar nih. Yuk. Kita harus jalan kaki, guys. Mobilnya nggak bisa masuk ke sini. Nggak apa-apa jalan kaki. Pemandangannya bagus banget, guys. Saputra. Arya emang baik banget. Dia emang sahabat sejati. Untung ada dia yang nolongin aku. Maaf, sengaja. Bian. Kak Bian, guys, nakal banget. Ayo kita tolongin. Ayo, Bang Saputra. Apa kameramen? Ada bocil. Lepas. Ini Saputra, aku udah ajak ngomong sama kameramen. Mana ada, Cil? Kamu sengaja kan? Kamu gak apa-apa, Saputra? Gak apa-apa, Arya? Cie-cie, mesra banget sih. Nenek! Ayo, masuk aja. Hei, cucuku. Adik, adikmu. Nek, terima kasih semua datang nih. Nek, ya. Guys, ini adikku. Adik, kakak kangen banget nih. Bah. Si bocil seneng banget, guys. Ya. Ini Nek, ada oleh-oleh dari kita untuk Nenek. Ya, terima kasih. Ditaruh di meja. Nek, taruh di kasur, Nek. Aku mau main sama adiknya. Cil, kamu gak bisa, Cil. Dek, kita udah gak ketemu 1 tahun 3 bulan. Oh, lebay banget kamu, Cil. Baru 1 mingguan kamu gak ketemu. Tuh, gara-gara kamu nangis adiknya. Yeay, tidur lagi. Dek, ikut kakak ke kota yuk. Kakak kangen nih. Nggak mau ah, kamu cilin kau. Kamu Saputra. Dek. Aku ambil susunya dulu. Tunggu Dek, tunggu kau. Nek, di kebun nenek nggak ada buah-buahan ya? Ih si Arya, bikin malu aja. Kamu lapar ya? Enggak, ini masak angin. Nah, kamu lapar nih. Ih, bikin malu aja sih. Ini semuanya, yang nenek sudah siapin makanan.
Kan si Arya. Enggak, Nek. Kita udah makan tadi. Enggak boleh nolak rezeki lo. Ayo sini semuanya, perjalanan jauh harus makan dulu. Si Arya, guys. Kita diajak makan nih. Baik banget neneknya bucil. Makan, guys. Masakan kampung emang paling enak. Selamat makan, guys. A few moments later. Nek, makasih banyak ya. Kita udah diajak makan tadi di sini. Sekarang kita mau balik dulu. Ya cuy, jangan sungkan-sungkan main ke sini. Iya, Nek. Semoga nenek cepat sembuh ya. Adik, kakak pulang dulu ya. Besok kakak sekolah. Dadah, Dek. Dadah. Nek, kita pamit dulu, Nek. Nek, aku pulang dulu ya. Semoga nenek cepat sembuh. Dadah, Dek.